Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur pencernaan dimanapun panjang proses. Salam arit, salam usaha, sekesek dari Blitar Utara, Lur. Dulur, di video kali ini saya mau melihat proses pencomboran khusus untuk si kembang lambi seperti apa. Ini pola perawatannya di sini. Kita langsung tanyakan ke ABK-nya ini, Lur, yang setiap harinya ngerawat dan tahu ini kesehariannya. Buat dulur semua yang mungkin baru bergabung, belum tahu siapa itu kembang lambi. Kembang lambi merupakan sapi juara kontes kelas PO ekstrim, dua kali juara, satu yang terakhir di kontes sapi nasional APPSI 2023 yang diadakan di Karawang. Ini kita lihat. Masih diaduk-aduk. Ini kita lihat dulu ini. Makannya enak. Mas, kalau untuk si kembang labe sendiri, comboran ada yang spesial atau sama saja? Sama saja, Mas. Oh, sama aja. Secara porsi? Porsinya beda. Porsinya beda. Porsinya yang lain, yang besar, yang lain sentratnya 4, ini 5. Makannya yang lain 4, ini 5 makannya. 5, oh lebih banyak. Ini Mas Samtungo ini kan sudah lama ya ini ngerawat si kembang lambi ini. Selama perjalanan perawatan itu apa ada istilahnya kendala, macetnya itu ada? Itu waktu kendalanya itu gomen, itu penyakit sapi itu mesti ada gomen. Gomen. Lidahnya anu itu. Gomen itu apa? 6-3 hari. Oh, beh. Beh. Oh, kalau bahasa sini ini gomen bahasanya. Oke. Tapi untuk penanganan seperti apa, Mas? Untuk kendala itu. Kalau pakai dibersihin, dikasih telur bebek 15 sama gula jawa direbus pakai air itu, gula jawanya 1 kilo. Direbus 1 kilo. Sama badannya dikasih jahe. Nah, itu dicelontangin. Iya, dicelontangin. Terus kalau untuk rumput, sempat kita loloin atau makan sendiri waktu itu? Diloloin. Jadi treatmentnya sebenarnya hampir sama, Mas, hampir sama. Selama berapa hari, Mas, untuk loloin itu? 3 hari, Mas. 3 hari. Nah, ini jadi cerita di balik sapi yang istimewa. Itu ada perjuangan yang mungkin kita sebagai penikmat penonton itu nggak tahu. Seperti ternyata kalau Mas Tongo nggak cerita kan? Tahunya saya, seperti saya tahunya yuk kesini sapinya bagus, terus kemudian jumbo terlebih jadi juara kontes kan, seperti itu, Mas, ya. Tapi dibalik mencetak itu ada kendala juga. Ya ibarat kayak restoran itu, kayak kita itu kan, Mas Tungo itu kan yang menyiapkan, kita itu kan hanya makan. Makan itu kan udah tinggal ngantapan gitu. Tapi kita nggak lihat dapurnya Mas Tungo seperti apa kan. Pernah, gitu. Betul. Seperti itu. Tapi ini, Mas, kan kemarin habis sempat dibawa ke Karawang dan alhamdulillah untuk si kembang lambe masih mempertahankan tatahnya seperti itu. Untuk kepulangan dari Karawang itu seperti pola pakan itu gimana, Mas? Ada penyusutan atau gimana? Kalau pola makannya biasa, Mas. Tidak ada trouble pola makannya. Tidak pernah, tidak stres, Mas, ya? Pulang dari. Cuma pulang dari ini, dari Karawang itu pulang langsung tidur. Pulang langsung tidur. Sampai sore. Itu bawa berapa? 3 atau 4? Bawa 4. 4 bintang 7, KL Kembang Lambe, Dio. Dio Bagong. Dio Bagong, terus yang satu Junior. Dio Junior. Ya, mantap. Ya. Ini nanti kita lihat, kalau mudah-mudahan kita tuakan, ini nanti yang di Jawa Tengah mudah-mudahan biar cepat terlaksana lah, Mas, bisa terlaksana lah. Terlaksana. Ya, misalkan masih bisa mempertahankan juaranya biar juara-juara di daerah asalnya. Betul. Jadi juara saya sendiri, Om, ya.
untuk sapi PO mungkin masih di sini. Masih di Kembang Lambu. Jadi di Kembang Lambu ya. Belum ada lah yang murni real loh Om ini yang dari PO. Nih jadi nanti kalau di kontes berikutnya berada di Jawa Tengah, kemudian juara satu lagi, ini sudah komplit dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Terus kita doakan semoga aja lancar ya Mas. Ya sebenarnya kan Kembang Lambu itu apa ya Om ya? Ingin yang paling istilahnya paling apa Om ya? Kalau kita bahasa di mana? Di Karawang itu paling opo ya? Paling menyentuh lah kalau untuk Kembang Lambu itu. Ibarat menyentuh tuh gini. Wah dulu saya waktu kecil kesini gini. Sekarang udah besar saya buktiin ya Pak. Juara. Alhamdulillah ya juara untuk Kembang Lambu ini. Jadi sudah dua kali ya Mas. Sudah dua kali ya. Di Jember. Di Jember. Ayo berapa Mas Gipi? Di Karawang Gipi. Satu berapa tuh Om? Oh, ya lupa. Saya lupa kalau berat badannya. Kemana ya? Di mana Karawang? Kemarin ini tetap kalau ini kita lihat, kita tunggu tertua ya dimakannya. Tertua ini iya apa untuk jantan tertua ini yang jelas terbesar. Memang speknya meskipun ini PO memang istimewa lur. Istimewanya apa? Saya sendiri sebagai pengamat PO, pecinta PO itu satu yang saya perhatikan, Kembang Lambi ini memiliki perawakan atau bodi tubuh yang lebar dari atas ke bawah itu lebar. Nih, kemudian untuk ukuran PO kakinya ini juga gede. Ini gede. Nah, ini kan lebar dari atas ke bawah. Kemudian menangnya lagi di belakang ini untuk pantatnya itu bisa ke belakang ini lur. Ini otomatis tempat otot ya. Jadi untuk jadi sapi juara itu memang pantas ya, tersemat ke Kembang Lambu ini. Nih kita bisa lihat dari sini. Nah, mantap kan? Nih. Ini kita tunggu. Comboran satu bak tadi saya kesini mulai dikasih. Ini tinggal sedikit, posisinya hampir 8 menit. Mungkin sekitar 10 menit sudah bersih ini. Satu ember 10 menit ini. Ya. Cepat. Loh itu udah habis tuh. Apa ini? Kurang ah. Kurang. Kepala api kurang. Udah. Udah. Kemarin ini waktu ditimbang, sekarang lupa berapa? 1 ton 26 kilo. 1 ton 26 kilo. Saya lupa soalnya kalau ditanya timbangan-timbangan memorinya dikit ini Mas saya. Agak bisa bilang itu agak menurun iya. Usia kita. Faktor U ya Mas. Iya, soalnya saking banyaknya, jadi kalau ditanya satu persatu beratnya. Lagi kalau itu Mas Kaji Agus itu akhirnya bagus, daya tangkapnya sangat bagus. Sudah habis. Sudah habis ya lor. Nanti di jalan tanya. Ini apa namanya ini? Yang lain di sini ini juga masih proses mau diselesaikan proses pencomborannya. Ini. Oke. Nih. Yang sini sudah selesai semua. Wah ini kalau view-nya kita lihat dari sini enak loh. Itu gede-gede kesana-sana sampai sini yang paling gede disendirikan. Nah oke dulurku, mungkin kesempatan di video kali ini di Padepokan 37 Kulon SGM cukup sampai sekian. Semoga sedulur semua terhibur dan makin tambah semangat ngaritnya dulurku. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.